Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Masih semangat ibu-ibu, bapak-bapak? Tidak perlu lama-lama ini. Iya, Kiai. Mohon izin, enggak perlu lama-lama, Kiai. 3 jam paling. Iya, kalau acara-acara seperti ini enggak perlu lama. Yang penting mudah-mudahan meskipun sebentar dapat berkah semuanya. Karena kalau terlalu lama sampai jam 2 sampai jam 3 bubar, kita pulang tidurnya kebablasan, sholat subuhnya kesiangan. Ini acara sunnah, yang wajib sholat subuh subuhnya. Ya, jangan sampai acara ini sampai meninggalkan kewajiban. Iya, kesiangan, bangun sholat subuh 7:30, godok semua. Yang salah siapa ini? Oh, iya. Yang ada acara, bukan ente, bukan? Tidak usah lama-lama lah. Ya, alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, khusus bil khusus sohibul fadilah Kiai Zuwaini Dahlan, matanallah bituli hayati fisiha wal afiyah dohiran wa batinan. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Zuwaini Dahlan sekeluarga semuanya Allah berikan kesehatan, panjang umur, selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga saudara saya sebelah kiri saya yang tidak asing lagi, yang baru saja luar biasa nasihatnya, saya manggilnya langsung aja Kiai Gareng. Nah, kita doakan juga mudah-mudahan beliau diberikan Allah kesehatan, panjang umur, dan insya Allah tambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintahan, utamanya Bapak Lurah kita, Bapak Ayub. Nah, kita doakan juga luar biasa. Pak Lurahnya datang, ini tandanya antara ulama dengan umara ini sinergi, bersatu. Maka kita doakan mudah-mudahan Pak Lurahnya juga diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oh ya, tadi ada satu saudara saya juga, mungkin belum kenal, saya kenalkan, duduk di sana, Bu. Namanya Wak Prito, saya panggil Kiai Prito. Prito ini singkatan, Bu, preman tobat. Ada beliau itu, Bu. Kita doakan mudah-mudahan juga beliau panjang umur, sehat walafiat. Tadi disampaikan
Sebelum saya tadi mengatakan bahwa manusia ini atau orang ini pasti ada masa lalunya. Iya, mungkin dulunya preman, iya, tetapi sekarang jadi ulama, luar biasa sekali. Iya, dulunya mungkin bandel, sekarang luar biasa di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Hudel bin Iyad, ya. Kata Hudel, ulama besar, lebih cinta preman tapi akhlaknya bagus, itu lebih saya cintai. An yashabani fajiron husnul khuluq, an yashabani solihun abidun sa'ahuluku. Kata ulama ini, Bu, Pak, kalau boleh saya milih ini antara preman tetapi baik akhlaknya, bagus akhlaknya, lebih saya cintai. Ahabbu ilai, saya lebih cinta kepada preman yang akhlaknya bagus daripada solihun abidun sa'ahuluku. Orang soleh, orang ahli ibadah tetapi akhlaknya buruk. Setiap hari ke masjid tapi mulutnya suka menjelekkan seseorang. Iya, bacanya Quran setiap hari tetapi suka bohong. Maka lebih baik preman yang di situ hormat, akhlaknya bagus, sama kiai, sama ulama cinta. Kata Hudel bin Iyad, lebih saya cintai daripada orang soleh atau ahli ibadah. Tapi jangan jadi preman semua. Nanti patokan jadi preman, jadi preman, Bib. Tapi harus tobat. Makanya namanya pritu preman tobat, ya. Lanjut ya. Juga yang saya hormati para santri Ibnu Sabil, masya Allah, kita doakan mudah-mudahan para santri yang belajar dan sudah belajar dari sini, keluar dari sini menjadi orang yang soleh semuanya, dan insya Allah menjadi kebanggaan kita semua, baik di dalam keluarga dan di negara, insya Allah. Amin ya Rabbal. Dan juga yang saya hormati panitia peringatan Maulidan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada panitianya, ketua panitia yang mana? Oh iya. Oh masya Allah. Oh ya, mudah-mudahan Allah balas pahala yang besar sebagaimana Anda usahakan sehingga terlaksana acara malam hari ini, dan insya Allah sukses dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Langsung aja, terlalu panjang, Bu, ya, satu persatu disebutkan repot ini, ya. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah pada malam hari ini, Allah takdirkan kita, Allah ringankan hati dan kaki kita berkumpul dalam acara yang sangat mulia, sangat-sangat luar biasa, di mana acara ini dipandang oleh Allah sebagai manusia-manusia yang akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bubar dari tempat ini ada seruan dari langit. Angumu maghfirun lakum. Malaikat berteriak kepada manusia, bubarlah kalian. Tetapi semua dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Dan terkhusus yang wajib kita syukuri, nikmat iman dan Islam yang insya Allah tetap kokoh di hati kita sampai mati, menjelang ajal nanti kita dikategorikan manusia yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada manusia yang malam hari ini kita peringati hari kelahirannya, Maulana wa nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad kita diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad kisah semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Hadirin, saya meneruskan kiai tadi saja. Tadi saya bingung mau bicara apa ini. Subhanallah dikasih inspirasi sama kiai ini. Judulnya cinta, ya.
Cinta enggak tadi? Iya. Saya yakin kita hadir di sini karena kita cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta enggak, Bu? Benar cinta. Jujur enggak boleh bohong, Bu. Hah? Bapak-bapak, ke sini kita menghadiri acara ini karena apa, Pak? Cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tadi kata kiai, cinta ini bukan hanya di mulut saja. Harus dibuktikan. Apa buktinya, Bu? Pak? Apa buktinya? Hah? Bersolawat. Kalau cuma bersolawat itu masih kurang. Iya kan? Bukti cinta itu adalah pengorbanan dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya ceritakan bagaimana Anda kalau mengikuti Nabi Muhammad pasti akan mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. Kalau Anda mencintai Nabi Muhammad, maka nanti kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad cinta kepada kita. Maka saya yakin dan cinta kepada Muhammad ini adalah perintah baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Saya ngomong Al-Qur'an dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu cinta kepadaku, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti syariat Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Maka Anda pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran orang kalau dicintai Allah, ukurannya cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dapat dua kita, Bu. Dicintai Allah, diampuni dosanya. Karena apa? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Nah, kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad, dipastikan Anda dicintai Allah. Kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad, istighfar Anda akan diterima oleh Allah. Tobat Anda diterima oleh Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani cinta kepada Allah tapi mengingkari Nabi Muhammad, ngomong cinta 1000 kali tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda beristighfar 100 kali, 1000 kali tetapi tidak melalui Nabi Muhammad, tertolak istighfar Anda. Maka kuncinya adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Quran. Tadi katanya Ibu cinta dengan Muhammad. Nanti kita buktikan cinta Anda. Dan cinta kepada Muhammad ini, kata Nabi Muhammad ini, adalah merupakan kesempurnaan iman seseorang. Artinya apa? Kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad, lalu mencintai yang lainnya, lebih cinta dengan yang lainnya, maka dikatakan Anda belum sempurna iman Anda. Jadi kalau cinta kepada Muhammad, maka sempurna iman Anda. Ini Nabi Muhammad ini yang merintah. Ya. Apa kata Nabi Muhammad di dalam hadis? Ya, Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad lebih dari bapaknya, lebih daripada anaknya, dan lebih dari apa-apa yang Anda cintai di muka bumi ini. Artinya apa? Cinta kita kepada Nabi Muhammad di atas segala cinta-cinta kita yang ada di dunia. Saya mau tanya, ini Nabi Muhammad yang merintahkan. Berarti kita cinta ini kepada Nabi Muhammad di atas segala-segalanya. Saya mau tanya, Bu, jujur. Kan tadi sudah saya terangkan, kalau cinta kita kepada Nabi Muhammad, Allah pasti cinta. Dan Nabi Muhammad memerintahkan untuk mencintai kita lebih dari segalanya apa yang ada kita cintai di muka bumi ini. Pertanyaannya begini. Cinta mana Anda, ibu-ibu ini, mohon maaf ibu dululah karena di depan saya ibu-ibu. Oke, iya. Cinta mana Anda dengan Nabi Muhammad atau dengan suami Anda? Jawab, Bu. Suami. Jujur berarti, Bu. Berarti iman Anda belum sempurna.
Lo ini ya Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min walidi wa waladi wa nasu ajmain. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang apabila cintanya kepadaku melebihi cintanya dengan bapaknya, dengan anaknya, dengan istrinya, atau dengan yang lainnya. Harus lebih cinta dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena judulnya cinta ini. Maka ngomong cinta saja enggak jauh ini. Kalau cinta kepada suami, Bu, iya, Anda mati ditinggal kawin lagi sama suami, Bu. Pasti 1000%. 1000%. Iya, belum mati aja ditinggal kawin lagi. Iya kan? Lu karena apa, Bu? Ini kata satu hadis riwayat ada atsar sebutkan bahwa nanti akhir zaman itu wanita itu jumlahnya 50, laki-laki 1. Itu perbandingannya, Bu. Berarti kalau sudah banyakkan wanita, maka sudah dekat kiamat. Maka kaum wanita harus ridho ini, suaminya kawin lagi. Loh, saya katakan tadi 50 wanita, 1 laki-laki. Yang 49 mau kemana, Bu? Itu kan dari golongan Anda, kaum wanita. Kasihan kan, Bu? Gak boleh saling menyalip kita ini. Sesama supir bis kota dilarang saling mendahului. Masa sama-sama wanita Anda gak punya peduli dengan wanitanya lain? Kasihan. Kalau Anda mati, saya katakan, Bu, cinta suami Anda bakal hilang. Mungkin 1-2 bulan Anda meninggal, suami Anda kawin lagi. Anda dilupakan cinta Anda yang katanya sehidup semati, kata kiai tadi. Iya, saya cinta kamu sehidup semati. Gak mungkin mau mati, Bu, mau hidup saja. Anda mati, ya sudah mati, dikubur, selesai. 1 bulan mungkin dikenang, 2 bulan dikenang, 3 bulan dapat istri cantik, lebih muda lagi, Bu. Lupa, cinta tadi hilang dari hati Anda. Benar gak? Ini sunatullah sudah gak? Ini omongan saya umum. Juga laki-laki, Pak. Cinta mana Anda dengan istri Anda, dengan Nabi Muhammad? Jujur, Pak. Siapa yang ngomong kenceng itu? Oh, gegareng. Iya. Iya. Kalau Anda gak cinta Nabi, Pak, wah, istri Anda masih cantik, kaya lagi, Pak, pasti dikawin orang lain, Pak. Saya yakin itu. Dan yang ngawini, Pak, ya, kadang-kadang saingan Anda atau musuh Anda. Bahkan mungkin tetangga Anda, Pak. Anda sakit hati di kuburan, Pak. Cuman gak berdaya, Anda sudah mati. Benar gak? Iya. Maka cinta yang abadi itu cinta Nabi Muhammad kepada kita. Mau di dunia kah, di alam barzah kah, sampai nanti di akhirat. Nanti saya sebutkan satu persatu bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Bukan hanya di dunia saja, sampai di alam barzah, sampai di akhirat, Nabi memperjuangkan kita. Hadirin kaum muslimin dimuliakan Allah, saya terakhir begini saja. Ketika Nabi mau meninggal itu, ya, bukan Nabi ini takut mati. Bukan Nabi itu ragu akan masuk neraka, enggak ada. Surga dan neraka ini punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad ketika kedatangan Israel, ini detik terakhir ya. Nabi Muhammad seperti orang bingung. Saya katakan bingungnya Nabi Muhammad bukan takut mati. Tetapi apa? Nabi Muhammad memikirkan kita. Maka berkata kepada Israel, "Ya Israel, aina Jibril?" Kemana Jibril? Maka tidak lama Jibril datang. Apa yang ditanyakan Nabi Muhammad kepada Jibril? Nabi Muhammad mengatakan, "Man li ummati min ba'di ya Jibril?" Dengan siapa umatku ketika saya meninggal ya Jibril? Siapa yang akan menyelamatkan umatku ketika saya mati ya Jibril? Nabi Muhammad mati masih ingat kita. Jibril tidak bisa menjawab, berangkat lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhbir habibi Muhammad, katakan kepada kekasihku kabar gembira, inilah ahdulullahu wa ummatuhu abadan. Saya tidak akan menyanyiakan Nabi Muhammad dan umatnya selamanya. Anda tidak akan disia-siakan.
Anda akan terus ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamanya. Maka ketiga itu disambung, wa akhbir habibi Muhammad innal janna muharramatun ala kullil anbiya wa umamuhu qabla anta wa ummatuk yadkhuluha. Dan surga, kabarkan berita gembira, surga haram dimasuki nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan umatnya sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Ini Nabi Muhammad ketika meninggal masih ingat kita. Saya mau tanya, orang yang meninggal itu ketika sakaratul maut ingat gak dengan Nabi Muhammad? Jangankan sakaratul maut, sekarang pun kita ini ya, yang duduk ini kadang-kadang lupa. Benar gak? Anda pikiran mungkin ini saya lihat ya benar, lumayan-lumayan ya, cuma kayaknya banyak pikiran semua ini Pak Kiai, banyak beban ya, ya, iya, sumpek, galau, macam-macam, utang kredit segala macam ya. Waduh, repot ini. Iya, tadi kan disuruh ngomong, tadi ada perintah kan Bu sama Kiai tadi supaya kita banyak sholawat. Kalau Anda sumpek, hajatnya gak dikabul-kabulkan, maka perbanyak sholawat. Man asurat alaihi hajah, kata Nabi. Barang siapa yang punya hajat tapi hajatnya belum dikabulkan oleh Allah, sebel hajat kita, ya jual tanah gak laku-laku, punya anak perawan gak dapat jodoh, ya kan, utang banyak, pokoknya sebel kita, fal yuksir as-shalah alaihi, maka perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Fa inna as-shalatan alaiya taksiful humum wal humum wal kurub fal tuk wal yuk tuksir arzak wa taqdi hajah. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu sholawat kepadaku ketika kamu bingung dalam susunan hajat, insya Allah humum, sumpek kita, gelisah kita, galau kita akan hilang karena sholawat kita kepada Muhammad. Wa tuksirul arzak, dan insya Allah berkat sholawat Allah akan memperbanyak rezeki kita. Wa taqdi hajah, dan hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sholawat Bu. Acara seperti ini Bu, ya tujuannya ada dua saja. Apa? Dzikroh. Yang pertama dzikroh, yang kedua ibroh, pelajaran. Dzikroh kita sebut tadi sudah oleh Kiai, supaya mengingat Nabi Muhammad dengan banyak sholawat. Ini acaranya kan begitu isinya. Gak ada isinya dunia sini Bu. Gak ada urusan pilihan apa? Pilihan-pilihan pilkada, pilpres, gak ada kita ini Bu. Urusan dunia utang piutang di sini gak ada Bu. Iya kan? Di sini urusannya adalah dzikroh. Ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, kata beliau tadi. Kalau Anda cinta sesuatu, ya pasti disebut. Terus kita sebut terus. Kenapa? Karena kita cinta. Saya contohkan begini, Anda punya anak, lah ngajinya hebat, pinter, cerdas. Anda terus sebut anak Anda, Anda sebut kepada siapapun. Itu anak saya, pinternya luar biasa, Kiai. Cerdas, nurut lagi. Bapak-bapak juga begitu, istri saya cantik, Beb, luar biasa, taat kepada saya, Beb. Cuman sayang saya enggak boleh kawin lagi, kan begitu. Nah, mulai nih, mulai ya. Bu, ya. Ibu kepengin jadi wanita solihah enggak? Sekarang sudah solihah belum? Kok belum? Kenapa? Kalau sudah, kalau katanya orang itu, kalau istri itu, wanita itu, ya istri saya solihah Habib, sholat 5 waktu enggak pernah ditinggal, bahkan berjamaah. Solihah. Puasa bulan Ramadan, luar biasa. Enggak pernah ditinggal, Habib. Gimana Habib, menurut Habib? Ya itu biasa. Saya anggap wanita biasa. Kenapa? Loh, Anda ini kawin dengan orang Islam apa Nasrani? Kalau orang Islam ya wajib sholat, wajib puasa. Kalau enggak sholat berarti kafir isi Anda. Wanita solihah itu, saya bilang, yang mengizinkan atau ridho suaminya kawin lagi. Nah itu wanita solihah Bu. Ini udah kawin belum? Main setuju aja ini.
belum kawin ngomong setuju. Iya Pak, ini dalam rangka memerangi kaum wanita ya Pak. Enggak Bu, ya saya doakan mudah-mudahan suami Anda jadi suami yang soleh. Tapi kebalikan kadang-kadang, iya, suaminya solehah, bininya soleh. Kenapa? Urusan duit gak boleh laki-laki, harus istri saya. Beb, dimintain jariah gitu, nanti saya tanya dulu sama istri saya. Wah, ini bukan istri solihah namanya, ini istri soleh. Lakinya yang solihah. Ini akhir zaman kebalik-balik Bu. Itu Pak Lurah kan ada itu. Oh, Pak Lurah Ayub ini tegas Pak. Tapi sama istrinya, wah. Ha. Tadi dompetnya dibawa enggak? Jangan-jangan istrinya bawa dompetnya. Iya. Tenang Pak. Iya, saya bela Pak, Anda Pak. Tapi Ibu juga saya pertahankan. Iya, supaya jadi istri solihah Pak, kan begitu. Iya. Jadi kan supaya apa Pak? Di dalam rumah tangga Anda, ya, kalau sudah Anda mengatakan istri Anda solihah, pasti Pak kesetiaan, kecintaan kepada Bapak. Saya yakin ketaatan pasti kepada Bapak. Asal ya begitu Pak. Bu, kalau jadi istri itu Bu ya, ini saya omong umum saja. Anda ini kalau dandan ya, mohon maaf, ini kan dandan semua. Dandan cakep enggak ini, pakai parfum, pakai bedak kan begitu. Tapi kalau di rumah ya kayak begini mestinya Bu. Jangan dalam acara-acara yang lain kita dandan 1 jam, 1 jam setengah. Ya, giliran di rumah, mohon maaf, pakai daster lagi. Dasternya 3 bulan enggak dicuci-cuci, apek baunya. Maka jangan salahkan kalau suami Anda melirik wanita lain. Bener enggak? Iyalah. Oh, betul, berarti ini sih. Bayar apa dah? Iya. Anda ke Kemanten boleh dandan, cuma sekedarnya Bu. Kemana, ke mall, ke jalan-jalan boleh, tidak Bu, tidak dilarang, cuman istimewakan dandan Anda untuk suami Anda, karena Anda cinta dengan suami, dengan sehingga cinta Anda pasti akan dicintai lagi oleh suami Bu. Oh, istri saya tambah cantik, tiap hari tambah cantik, ya. Jadi pikirannya cuman Anda saja, tapi kalau Anda seenaknya begitu ya, semaunya begitu ya, pakai daster lubang lagi, gak pernah bolong-bolong, baunya apek ya, gak pakai apa biasanya itu gincu, tapi kalau keluar pakai gincu ya males suami Bu. Siapa saja di depan rumah kita ini cantik-cantik Bu, gak usah jauh-jauh ya, sebelah rumah segala, oh, seger-seger Bu ya, bahaya ini Bu. Makanya perbaiki supaya Anda mendapatkan cinta abadi suami Anda. Amin ya Robbal. Sampai mana tadi? Madura. Jauh banget ini ke Tangerang ini. Aduh, repot Kiai. Iya. Saya kan kalau kumpul sama 3 orang ini Kiai, saya nasihati. Kalau Kiai pas duduk sama ketiga ini, copot Kiainya dulu. Saya copot Habib saya. Ini 3 ini enggak ada anunya Kiai ini. Sekarang kan jadi ustaz. Tapi ustaz magang. Iya, percobaan. Kalau enggak lulus jadi preman lagi ya. Hadirin kaum muslimin, ini perintah Nabi Muhammad untuk mencintai Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai Anda apabila ukuran cinta Anda kepada Muhammad di atas segala kecintaan yang lainnya. Ada yang mengatakan begini. Banyak musibah, gempa bumi, banjir, ya. Apapun musibah itu, kematian atau kesusahan, kebakaran, itu belum seberapa. Itu bukan dianggap sebagai bencana. Tetapi bencana yang besar akhir zaman adalah manusia sudah jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kenal dengan Nabi Muhammad, tidak cinta dengan Nabi Muhammad, lebih cinta mengidolakan yang lainnya daripada Nabi Muhammad. Ini adalah musibah paling besar akhir zaman. Kalau cuma kematian, apapun musibah biasa, ini sunatullah. Tetapi kalau Anda mengaku mukmin, cinta Anda tidak pernah mengingat Nabi Muhammad
Bahkan bersolawat Anda cuma malas, ya cuma mungkin disolat saja, kepingin hajat Anda kabul. Bagaimana kalau tidak mengingat Nabi Muhammad dan taruh di hati kita Nabi Muhammad, jadikan nomor satu di antara yang lain, idola-idola yang lain. Maka sumpek Anda, ya bingungnya Anda, ruwetnya Anda, insya Allah dengan solawat kepada Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, mencintai Muhammad, insya Allah selesai. Itu tadi saya cerita, Nabi Muhammad memikirkan kita ketika mau meninggal. Di waktu hidup Nabi Muhammad tidak pernah bu lepas mengingat umatnya bu, yang dipikir tiap hari umat. Kan sering kita dengar ayat itu, laqoja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum hasizun. Nabi yang merasa berat, berat apa? Memikirkan penderitaan umatnya. Nabi mikirkan kita, Pak. Anda punya utang enggak, Bu? Punya. Nabi juga merasa punya utang, Bu. Anda sakit, Nabi juga merasakan sakit. Anda galau, Anda sumpek atau apapun penderitaan Anda, Anda kurang bahagia, kurang senang, Nabi juga merasakan penderitaan kita. Maka sampai Nabi itu mengatakan, la yasuku ahadukum min saukatin illa wa ana ajidu alamaha. Tidaklah satu orang dari umatku yang apabila tertusuk duri kakinya, melainkan aku juga merasakan sakit daripada umatku tadi. Jadi Anda tertusuk duri, Anda sakit, Nabi Muhammad sakit juga. Ini Nabi Muhammad SAW, cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Apalagi, oh luar biasa banyak, Pak. Bahkan Nabi Muhammad ini pernah nangis. Ya, ini yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, termasuk doanya Nabi Muhammad ini. Pernah Nabi Muhammad ini nangis, Pak. Nangis tengah malam. Ketika itu istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kebangun terdengar tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung mendekat kepada Nabi Muhammad. Maka tanya, "Mayubkika ya Rasulullah? Apa yang engkau tangisi ya Rasulullah? Apa yang malam ini menjadi tangisan sehingga engkau menangis ya Rasulullah? Apa pikiran Anda?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Aisyah, gerib nih, dekat kepadaku. Maka Sayyidina Aisyah langsung mendekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, wahai Aisyah, aku doakan kamu dan aminkan doa saya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasul, apa doanya Rasul? Allahumma fir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma adonat wa ma adharat wa ma a'lanat wa la aksarat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang dahulu sampai nanti yang ke depan. Ampuni dosa Aisyah yang dosanya terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa Aisyah. Ampuni doa dosa Aisyah di mana ada beberapa tempat terang-terangan di hadapan manusia atau dia sendiri melakukan dosa. Maka ampuni dosa Aisyah. Fataharul basasa fi wajah Aisyah. Maka ketika didoakan begitu, tersenyum Aisyah, senang begitu. Maka Nabi melihat wajah Aisyah asuriratui. Bukankah kamu senang wahai Aisyah? Asuriratui bihadad doa ya Aisyah. Apa kamu bahagia dengan doa saya? Kamu bahagia, senang dengan doa saya? Wa kaifalla ya Rasulullah, bagaimana tidak? Yang mendoakan saya adalah manusia yang mulia di malam yang penuh berkah, di tempat yang berkah, dan manusia yang mulia yang engkau rela mendoakan saya ya Rasulullah, pasti saya bahagia. Apa jawaban Nabi? Ya, wallahi inna la da'wati min ummati kullalailah. Demi Allah wahai Aisyah, ini doaku untuk umatku setiap malam aku mintakan kepada Allah. Nabi Muhammad enggak dakwah saja bu, enggak perang saja, enggak untuk sahabatnya saja, bukan untuk keluarganya saja, tetapi untuk Anda selalu didoakan. Anda punya dosa, Allah subhanahu wa ta'ala menunggu Nabi Muhammad mendoakan kita. Anda dosa terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sengaja atau tidak sengaja,
Nabi Muhammad selalu tiap malam, bahkan ada yang mengatakan riwayat fi kulli shalah, di dalam sholatnya Muhammad kita diikutkan serta didoakan oleh Nabi Muhammad untuk selamat, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu. Pak. Udah ngantuk nih kayaknya. Acara begini nih, Bu. Mesti tadi siang tidur siang enggak, Bu? Enggak. Ya pantas ngantuk. Makan, sudah makan? Sudah. Kok sedikit yang jawab? Ini paling kelaparan semua ini. Sabar, Bu. Iya. Kadang-kadang kita ini kebalik. Kalau acara begini nih, Bu, seperempat jam baru saya ngomong seperempat jam, udah pada gatel kakinya tuh, kesemutan tuh, lihat dulu. Iya. Ribut sudah. Iya kan? Tapi giliran lihat sinetron, Bu, 4 jam melotot kita. Enggak ada capek itu. Hah? Ya enggak, Bu, saya enggak ada yang berisi ini, Bu. Ini umum aja. Iya. Saya bicara umum saja, enggak dikasih tahu sama kiai juga enggak. Makanya kalau urusan seperti ini, Bu, ayo yang semangat. Kenapa? Bukti kita cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, sudahlah, santai saja. Paling 2 jam lagi selesai. Iya, terus enggak? Ini terus-terus yang sana enggak mau terus. Aduh ya Allah ya Rob, santai Bu ya, tidak lama Bu, saya tidak lagi tidak lama. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu cinta Nabi Muhammad di dunia, Bu. Kita diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, kita dibela-belain oleh Nabi Muhammad, bahkan sampai mau meninggal pun selalu mengingat kita. Terus bagaimana di akhirat? Apakah kita mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad? Anda mengatakan insya Allah dapat syafaat. Apa bukti syafaat Nabi Muhammad kepada kita? Saya cerita sedikit. Karena acara Maulid Nabi ini cerita isinya, Bu. Ya. Cerita. Ketika di alam mahsyar kita, ini bukan dongeng ya, Bu ya. Bukan di dongeng ini. Ketika di alam mahsyar kita akan dibangkitkan semuanya, berdiri di alam mahsyar. Dan mohon maaf, ada riwayat mengatakan padang mahsyar ini luasnya antara bumi sampai langit, sangat luas. Tetapi meskipun luasnya seperti itu, tidak bisa menampung manusia. Kenapa? Karena terlalu banyak manusia mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamat. Gak cukup tempatnya, Bu. Meskipun luasnya dunia dan langit. Dan dikatakan orang yang beruntung di padang mahsyar adalah orang yang bisa menginjak kakinya di padang mahsyar. Tetapi kalau Anda menginjak kakinya padang mahsyar, di pundak Anda ada manusia lagi. Di atas manusia ada manusia bertumpuk-tumpuk kita. Dan dibiarkan begitu seperti ombak kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti akan mengalami, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Ini peristiwa bukan sebentar, 500 tahun dibiarkan begitu saja manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui matahari dikatakan, ada yang mengatakan bagaimana posisi matahari? Matahari waktu itu ada yang mengatakan 1 mil, ada yang mengatakan diro'atul mil. Diro'atul mil itu sekuku begini, Bu. Dekat sekali matahari. Maka jangan heran kata Imam Ali, ketika manusia berdiri di padang mahsyar, keringatnya ada yang sampai di atas mata kaki, ada sampai di betis, ada sampai di perutnya, ada sampai tenggelam dalam keringatnya sampai ke hidung begini. Karena apa? Saking panasnya, saking pedihnya, saking beratnya di padang mahsyar. Dan kita pasti akan dibangkitkan berdiri di padang mahsyar. Bahkan saking kerasnya, saking pedihnya padang mahsyar, orang-orang kafir mengatakan ya Rob, unggul nafi hadal makan walau dahulah nar, ya Allah keluarkan saya dari tempat ini meskipun masuk neraka. Ini orang kafir, Bu. Padahal neraka lebih berat lagi daripada mahsyar. Orang kafir meyakini ini paling beratnya tempat, padahal tidak, belum apa-apa dengan neraka ini. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Maka setelah 500 tahun Allah gerakan hati manusia, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah berkumpul semuanya, dan mereka mengatakan peristiwa ini yang bisa menyelesaikan
adalah manusia kekasihnya Allah. Pendapat mereka semuanya orang-orang solihin. Maka mereka berbondong-bondong. Tidak ada kekasih Allah kecuali nabi-nabinya Allah atau rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbondong-bondong mereka menuju Abul Basar. Tahu Abul Basar? Bu, lo mana suaranya? Abul Basar tahu bu? Lo tak miring nuku pisahin ya? Abul Basar nggak tahu mana sih? Abul Basar ini nenek moyang kita. Siapa bu? Nabi Iya, datang berbondong-bondong para aulia Allah, para siddiqin, syuhada wasolihin berbondong-bondong bertemu dengan nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka mereka mengatakan, wahai Adam, tolonglah kami, tolonglah semua manusia, mintakan kepada Allah supaya selesai padang mahsyar ini. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, idhabu ila ghairik. Sendiri-sendiri kamu pergi ke tempat yang lain saja, jangan kepada saya. Padahal nenek moyang kita, bapak nenek moyang kita, idhabu ila ghairik al-yaum hadaballah, ini hari marahnya Allah. La yahdab qablahu mislahu wa la yahdab ba'dahu mislahu. Allah gak pernah marah sebelum ini dan Allah belum pernah marah setelah ini. Ini hari marahnya Allah. Saya tidak berani sendiri-sendiri. Atur nasib kalian. Meskipun nenek moyang kita enggak tanggung jawab. Tidak tanggung jawab. Lanjut apa enggak ini? Terus? Terus kemana? Main terus. Hah? Makan. Kalau dia apa? Kalau di konser 4 jam berdiri kuat, enggak ada makan, enggak ada apa. Panas hujan tetap ya. Ini dikasih makan gratis lagi Anda, Bu. Gratis enggak, Kiai? Iya, cuma-cuma, enggak ada loketnya, enggak ada karcisnya ini. Anda kelihatan malas, enggak semangat lagi. Mestinya saya enggak semangat ini, Bu. Mestinya saya. Tapi berhubung karena perintah beliau, mudah-mudahan saya dapat berkah beliau, saya jadi semangat, Bu. Iya. Kembali kepada tadi, Nabi Adam tidak bertanggung jawab kepada kita. Maka mereka kembali kepada mencari nabi-nabi yang lain, termasuk Musa kalimullah, Musa yang bisa bicara dengan Allah. Tertolak juga sama, nafsi-nafsi idhabu ilahirik, diusir. Kalian kesana saja, bukan dengan saya. Jangan ke saya, ke tempat yang lain saja. Nabi Ibrahim yang katanya kekasih Allah, halilullah, tetap sama jawabannya. Nafsi-nafsi. Maka sampai mereka kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, lalu mengutarakan kepada Nabi Isa, ya Isa, ya Ruhullah, yang Nabi Isa diberikan roh oleh Allah. Maka kata Nabi Isa, jangan kepada saya, jangan kepada saya, itu temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka langsung berbondong-bondong menuju telaga susu Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah menunggu di situ, Bu. Kita ini ditunggu di telaga Khot Muhammad, telaga susu. Apabila manusia sudah minum susu daripada telaga Khot Nabi Muhammad, kita dibagiin susu oleh Nabi Muhammad, 1000% kita masuk surga. Maka mereka mengutarakan, wahai Rasulullah, ya Habibullah, tolong kami. Para manusia-manusia ini, bukan saja umat Nabi Muhammad, umat nabi-nabi yang lain juga memohon pertolongan. Apa jawabannya? Apa sama dengan para nabi-nabi yang lain? Mereka kecewa dengan jawaban itu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, analaha, analaha, analaha. Saya untuk kalian, saya tolong kalian, saya akan bantu kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud Nabi Muhammad memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memuji yang luar biasa yang belum pernah dipujikan kepada makhluk siapapun kecuali Nabi Muhammad. Bahkan sahabat, namanya sahabat, kepingin tahu, ya Rasulullah, apa yang kamu puji ketika engkau sujud di padang mahsyar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban Nabi Muhammad? Saya belum tahu, nunggu isyarah nanti.
Maka sujud Nabi Muhammad, dipuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama rahmatnya Allah turun. Lalu Allah berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sultitak, safa' musaffa' wa yasma' li qaulik." Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta aku berikan dan berikan syafaat yang engkau mau berikan syafaat. Sekarang bicaramu kami dengar. Istilahnya apa? Nabi Muhammad minta apapun didengar oleh Allah dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Muhammad? Nabi Muhammad, "Ya Rob, umati, umati." Maka detik itu juga mahsyar bubar. Berkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah itu selesai? Tidak. Kita masih panjang, Bu. Pak, masih panjang. Setelah mahsyar kita hisab, dihisab amal baik dan amal buruk yang urusannya panjang. Jangan-jangan, mohon maaf, ya, istri dan suami bertengkar waktu itu jadi musuh kita. Anak kita yang kita banggakan sekarang, yang kita dedek, yang kita turutin kemauannya, menjadi musuh pertama kita. Istri kita yang cantik menjadi musuh kita. Suami kita jadi musuh. Kenapa? Urusannya hisab, perhitungan baik dan buruk manusia. Maka lama sekali, Bu. Dan diceritakan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan mimbar. Allah ciptakan mimbar-mimbar dari cahaya sebagai kendaraan para nabi-nabi hendak masuk ke surganya Allah. 124.000 nabi sudah duduk di mimbar cahayanya Allah, hendak melaju masuk ke surganya Allah. Tetapi mimbar Nabi Muhammad belum didudukin, Bu. Nabi Muhammad gak mau duduk. Otomatis kalau Nabi Muhammad tidak duduk, maka yang lainnya tidak akan bergerak masuk ke surganya Allah. Nabi-nabi yang lainnya menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala bingung lihat Nabi Muhammad ini. Tadi sudah ditolong. Kata Nabi Muhammad, "Kulluhum yajlisuna 'alaiha ghairu mimbari la yajlisu 'alaih." Semua nabi-nabi sudah duduk di kursi mimbar, kecuali mimbar saya masih kosong. Saya tidak duduk di mimbar. "Wa yutraku min ummati fil hisab." Saya khawatir umat saya masih panjang. Hisabnya tadi masih panjang, bertele-tele. Maka Allah menegur kepada Muhammad, "Ya Muhammad, ma turid min asal min ummatik." Apa yang akan saya perbuat lagi untuk menjadi umatmu? "Ya Rob," kata Muhammad, "Ya Rob, la aji hisabuhum." Ya Allah, jangan panjang-panjangkan hisab umatku, ya Allah. Percepat. Maka hari itu juga mungkin, makanya orang kan berdoa, "Yadkhul jannah bila hisab." Tidak perlu masuk surga, tidak perlu dihisab. Mungkin sebagian kita ini masuk surga insya Allah tidak pakai hisab. Amin ya Rabbal. Tapi jangan ngantuk. Kalau ngantuk repot ini. Dihisab nanti. Pengajian ngantuk. Ditinggal, Bu. Anda tidur ngantuk, ya tinggal tidur aja. Tinggal nanti, ketinggalan kereta. Iya, nunggu lagi, lama lagi sampai Anda seger, kan begitu? Nah, ini bisa diminum nggak minumannya? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ada manis-manisnya gitu ya. Ada maduranya ya. Ini banyak wanita, jangan ngomong Madura, jangan. Banyak wanita. Iya, ada kiai lagi yang aturan pakai akhlak ya. Ini kadang-kadang liar, Bu. Iya, repot ini, Bu. Doakan mudah-mudahan jadi soleh semua ini, Bu. Ini dulu dari orang gila, Bu, saya entas. Enggak tahu sekarang mau gila lagi, saya enggak tahu. Aduh ya Allah. Iya, udah cukup di RSJ sudah cukup kan? Udah ya. Tobat sekarang. Hadirin, sampai begitunya Nabi Muhammad tidak mau masuk surga menunggu umatnya selamat. Bahkan malaikat Malik mengatakan, "Ya Muhammad, mataroktuka min ummati lihodobi lirobbihi mimbakiyah.
Ya Muhammad, tidak kamu tinggalkan satu umatmu masuk dalam neraka. Bingung malaikat Malik. Kenapa? Karena yang masuk neraka diambil satu persatu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah pernah menawarkan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, aku berikan kepadamu apapun yang kamu minta sampai engkau puas." Apa jawab Nabi? Apa Nabi minta gedung yang mewah? Minta gunung Jabal Uhud jadi emas? Tidak. Minta duitnya banyak, bangunannya mewah, istrinya tambahnya? Tidak. Tapi Nabi Muhammad, wallahi la ardo wahidan min ummati finnar. Ya Allah, saya belum puas, belum ridho apabila satu umatku masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ayo jangan sampai cintai Nabi Muhammad kepada kita, kita yang dicintai biasa-biasa saja. Ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta palsu ya. Ayo Bu, ini dunia sampai di akhirat kita ditunggu, diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo melalui momen Maulid ini kan Maulid ini setiap tahun kita peringati, setiap tahun kita adakan dengan biaya banyak. Ya, pasti biayanya banyak. Undang kiai banyak, undang segala macam, Pak Lurah, Pak Lurahnya datang semua. Luar biasa. Jangan sampai ini adalah cuman seremonial saja. Setelah bubar, ya sudah, kita enggak tambah semangat ibadah kepada Allah, enggak tobat kita, malah naudzubillah jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini percuma. Namanya juga habaan mandzurah, seperti debu yang ditiup angin. Percuma sia-sia kita datang tuas capek, ya, lapar, tapi enggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada keniatan ingin berubah dalam hati kita untuk selalu mengikuti ittiba' lin nabi, mencintai Nabi Muhammad, mahabbah ilallah wa mahabbatur rasul, tambah cinta kepada Allah dan tambah cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara ini menjadikan kita syahada, disaksikan Allah bahwa kita malam hari ini cinta kepada Muhammad, cinta kepada Allah, dan insya Allah cinta ini akan kita bawa sampai mati, sampai di akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Hadirin, cinta itu kan perlu pengorbanan, perlu enggak? Anda mencintai, misalkan bapak-bapak mencintai perempuan, pasti Pak gak cuma ngomong cinta saja kan, duit Anda keluar, ya kan begitu. Segala yang permintaan yang Anda cintai pasti Anda penuhi. Nah, Anda cinta kepada Muhammad, pasti di situ ada pengorbanan. Apa? Mungkin ibadah kita tambah, waktu untuk ibadah kita tambah. Jadi kita harus sabar untuk ibadah kepada Allah demi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat, Bu, ini saya cerita sahabat ya. Kalau sahabat ini sama Nabi Muhammad luar biasa cintanya. Abu Sufyan itu mengatakan, "Ma ra'aitu yuhibbu ahadan kamis bi ashabi Muhammad yuhibbu Muhammad." Saya belum pernah melihat seseorang yang cinta itu yang luar biasa seperti cintanya sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada Muhammad. Cintanya luar biasa. Dan bukan hanya cintalah mereka ini sahabat, tidak. Mereka berkorban, berjuang, berjihad dengan Nabi Muhammad. Uangnya juga keluar, bahkan nyawanya juga dikorbankan demi untuk menggapai cinta Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mereka ini yakin kalau mencintai Muhammad bukan karena sahabat, bukan. Kalau mereka ini karena mencintai Muhammad dikarenakan cinta, maka mereka akan selamat dan akan bertemu nanti di akhirat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat ini enggak pulang-pulang, Bu. Kalau sudah duduk dengan Nabi Muhammad, mereka terlena semuanya. Bahkan saking mereka cintanya kepada Muhammad, kepingin bukan hanya di dunia. Ya Rasul, saya kepingin nanti sama akhirat masuk surga duduk denganmu. Percuma surga kalau gak ada Nabi Muhammad, percuma. Untuk apa surga? Surga ini benar nikmat, cuman kenikmatan yang istimewa di situ kita duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bahayaki, itu cintanya Nabi Muhammad sampai dia ini hikmat kepada Muhammad. Artinya apa? Apapun yang Nabi Muhammad perlukan, dia penuhi semua. Ada namanya Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Rabi'ah bin Ka'ab ini, dia ini selalu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang Nabi perlukan, enggak sampai Nabi ngomong,
dia penuhi Nabi Muhammad SAW. Misalkan Nabi mau sholat, disiapkan airnya. Nabi mau keluar, sandalnya sudah disiapkan, bajunya sudah disiapkan. Ini Rabi'ah bin Ka'ab. Maka Nabi memandang Rabi'ah bin Ka'ab sangat luar biasa. Ini sahabat cinta benar dengan saya ini, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi suatu saat ngomong, ya Rabi'ah, is'alni. Wahai Rabi'ah, minta kepadaku. Is'alni. Untung bu, dulu itu enggak ada ya, apa orang yang mulutnya jahil itu. Kok minta kepada Muhammad? Minta kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad sendiri mengatakan, is'alni, minta kepadaku. Barangkali kamu butuh bantuan, pertolongan. Is'alni, minta kepadaku. Rabi'ah ditawari itu, bu. Kira-kira kalau kita ditawari dengan Muhammad, minta kepadaku, kita minta apa, bu? iPhone buat apa iPhone? Barang rongsokan itu. Kira-kira kita ini misalnya is'alni, minta kepadaku apa yang perlu minta kepada Muhammad. Tetapi Rabi'ah ini pinter. Rabi'ah bin Ka'ab ini mengatakan, as'aluka murafatakaka fil jannah ya Rasulullah. Aku minta kepadamu sampai di surga tetap bersama engkau wahai Rasul. Bukan hanya surga, tetapi dia minta surga yang di situ dia tetap bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini permintaan luar biasa, Pak. Nabi Muhammad terdiam. Waduh, gimana ini? Sudah kadung suruh minta, tapi mintanya luar biasa, minta surga dan bersama dengan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? A'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Wahai Rabi'ah, saya akan bantu engkau, saya akan tolong kamu, dan mungkin kita akan bersama, tetapi saya minta kepadamu banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya kalau engkau banyak sujud kepada Allah, pasti bersama aku di surga. Kadang-kadang, bu, orang itu ditawari surga, kalau kita sampai surga kan iya-iya saja. Mau surga enggak, bu? Tadi kan ditawari sama kiai, mau enggak? Mau, bu, surga. Kapan, kata kiai tadi? Sekarang, mati kita, bu. Hah? Mati dulu baru ketemu surga. Enggak mungkin di dunia ini. Ini dunia bukan surga, bu. Cuman, bu, oh, bukan neraka. Jangan neraka, surga. Susah banget kayaknya, bu, ya. Cuman kita dapat sekarang kebonannya saja. Kita ini sekarang lagi di kebonan surga. Iya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau sudah ada majelis ini, raudhah min riyadil jannah, kebonan daripada kebonan surga. Ini bukti kita duduk di kebonan surga, insya Allah nanti masuk surganya. Ya, amin ya rabbal. Maka hadirin, ini sahabat semuanya ingin tetap, tidak hanya di dunia saja, tetap kepingin dekat dengan Muhammad. Bahkan para aulia itu mengatakan surga percuma kalau masuk surga tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga tidak berdampingan dengan Nabi Muhammad percuma. Nah, satu riwayat itu Habib Ali mengatakan fi jannatin masagani min wasfiha illa liqaunil habbi khayyama. Saya tahu surga itu istimewa, makanannya enak, minumannya segar, keindahannya luar biasa, tidak bisa kami bayangkan, luar biasa. Tetapi itu bukan menjadi aku tertarik dengan surga, tetapi yang aku tertarik karena surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bu, pak, kalau minta doa sama kiai ya sama ulama, jangan mohon saya doakan saya masuk surga, minta doakan saya kiai masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan Nabi Muhammad, saya berani ngomong 1000% Anda dipastikan masuk surga. Kalau cuma surga, wallahu alam, itu rahmatnya Allah, haknya Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua tahu, bahkan bukan hanya sahabat-sahabat. Ini karena cintanya mereka dengan sahabat. Mereka itu saya katakan tadi ini acara dzikra, mengingat Nabi Muhammad. Setiap rumah-rumah sahabat, setiap rumah-rumah tabiin yang diceritakan hanya Nabi Muhammad saja.
didengung-dengung kenapa Nabi Muhammad. Mereka sibukkan telinganya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain di rumah mereka, selalu disebut Nabi Muhammad karena saking cintanya dengan Nabi Muhammad. Ada riwayat tabi'in. Tabi'in ini disebut dengan tabi'in kalau seseorang tadi sudah bertemu dengan sahabat, duduk ya, berbicara, itu dia bilang tabi'in. Tapi kalau sahabat ini beda. Indah Syafi'i syariat gitu, sahabat meskipun tidak ngomong sama Nabi, memandang Nabi saja binadar dengan matanya, dikatakan sahabat. Tetapi kalau tabi'in harus duduk dengan sahabat, ngobrol dulu dengan sahabat, ini dikategorikan tabi'in. Ini tabi'in, sampai di tabi'in semuanya, bahkan mereka ini mengenal Nabi Muhammad, mengajarkan cintanya kepada anak-anaknya sama dengan mengajarkan surat Al-Fatihah. Saking hebatnya. Ini surat Al-Fatihah ini harus benar-benar kita ini latihan, Bu, baca yang benar. Karena apa? Kalau enggak benar, sholat kita batal. Benar enggak? Ini pelajaran cinta untuk dengan Nabi Muhammad seperti mengajari surat Al-Fatihah. Suatu saat di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada seorang anak kecil. Itu setiap hari dia rindu dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena orang tuanya selalu menceritakan Nabi Muhammad, selalu menceritakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Suatu saat dikumandangkan Sayyidina Abu Bakar hendak berjihad fisabilillah, maka anak kecil tadi mohon izin kepada ayah ibunya, wahai ayah, ini sekarang hari ini atau besok ini Sayyidina Abu Bakar hendak berjihad fisabilillah, saya akan ikut berjihad dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa kata bapaknya? Wahai anakku, kamu masih kecil, gak usah ikut jihad, di rumah saja. Ini anak kecil luar biasa, Bu, beda dengan anak kita. Coba anak kita, apa yang diminta? Handphone, motor, ya kan? Tetapi ini anak-anak tabi'in ini ketika didengarkan sahabat Abu Bakar hendak perang fisabilillah, langsung dia ini ingin ikut perang fisabilillah. Maka bapaknya tidak mengizini. Akhirnya anak ini menangis. Kata bapaknya, ya sudah, kalau kamu ingin dapat izin, ngomong sama ibu kamu. Kalau ibu kamu mengizini, maka saya ayah kamu akan mengizini kamu ikut perang fisabilillah. Maka ngomong sama ibunya. Langsung sama ibunya ditolak, menangis. Anak ini semalam nangis, gak bisa tidur. Kepingin apa? Kepingin jihad fisabilillah. Maka sampai semalaman nangis terdengar di telinga ibunya, maka seorang ibu iba dengan anaknya. Maka langsung dipanggil anaknya, ya sudah, kalau kamu ingin perang, ikut jihad fisabilillah, ibu izini dan bilang, bicara dengan ayahmu. Maka langsung bergembira anak ini, ngomong sama bapaknya, wahai ayahku, ibuku telah mengizini aku, ridho aku ikut perang fisabilillah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika habis subuh, anak ini langsung keluar dari rumah, Bu, sambil membawa pedang di hadapan bapak ibunya. Maka dihampiri ayahnya, dirangkul anaknya, memohon doa kepada ayah. Tapi ketika dia dekat dengan ibunya, ibunya dirangkul ibunya. Lalu anak tadi mengatakan, ya ummi, ini stushitu amatu balihu salam ma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibuku, seandainya aku mati syahid, mati perang, apa ibu tidak kirim salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibunya bingung, maksudmu apa? Kalau saya mati, apakah nanti ketika saya ketemu dengan Nabi Muhammad, ibu tidak kirim salam? Maka baru ibunya sadar, oh, karena ini kamu ikut perang fisabilillah dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya wahai ibuku, saya setiap hari engkau ceritakan kemuliaan Nabi Muhammad, engkau dengungkan Nabi Muhammad, maka hati ini nampak cinta, rindu saya kepada Muhammad tidak bisa terbendung. Maka jalan satu-satunya supaya rindu dan cinta saya bisa bertemu dengan kekasih Nabi Muhammad, salah satunya harus perang, dan saya mengharapkan mati syahid agar roh saya bertemu dengan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka, Pak, cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu, ayo nambah cinta. Ya, renungkan. Ini Maulid adalah Maulid luar biasa.
Kalau tidak ada malam maulid ini Bu, kalau ada, tidak ada peristiwa seperti ini, tidak ada malam-malam yang lain. Ini malam mulia, peringatan maulid, malam maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada malam maulid, tidak ada peringatan maulid Nabi, tidak ada peringatan-peringatan yang lain. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Isra Mi'raj, nuzul Quran, tidak ada. Kalau belum lahir, tidak ada peringatan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini istimewa. Ayo, jangan sia-siakan, nambahi semangat ibadah kepada Allah. Ini maulid luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan Allah panjangkan umur kita agar bisa ketemu lagi, dan insya Allah tambah kita bergembira, Allah angkat derajat kita lebih baik daripada tahun ini. Amin ya Rabbal. Hadirin, ada ulama mengatakan, ya ini nasihat ulama, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, ad-dunya mahu mizah wal jannah mahu balas. Dunia ini bukan tempat main-main, bukan tempat bergurau, tidak. Wal jannah mahu balas, dan surga tidak gratis. Tidak gratis Bu. Harus banyak, tadi saya katakan, cinta kita kepada Muhammad, pengorbanan kita mengikuti ittiba' Nabi, mengikuti sunnah Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi, banyak bersolawat. Itu tanda kita cinta kepada Muhammad. Ad-dunya mahu mizah wal jannah mahu balas, dan surga tidak gratis. Kalau Anda cuma modalnya, saya ingin masuk surga Beb, insya Allah masuk surga Beb, tapi Anda cuma biasa-biasa saja, tidak nambah keimanan kepada Allah, tambah semangat ibadah, tidak pernah bertobat, menangis karena kita banyak dosa, maka percuma hadirin. Karena apa? Karena surga enggak gratis. Ini sahabat, mereka mengetahui, mereka cinta kepada Muhammad dan ingin masuk surga, dan surga tidak gratis, harus berjuang untuk Nabi Muhammad. Apapun itu, hartanya, bahkan nyawanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini meskipun sudah dekat Nabi, kalau indah Syafi'i ya, ya, madzhab Syafi'i, ini maksum sahabat ini. Ya, mereka insya Allah masuk surga semuanya. Tetapi mereka enggak terima kalau cuma masuk surga saja, tidak ada Nabi Muhammad, mereka kurang puas. Saya katakan tadi, sahabat Nabi karena cinta kepada Nabi, mintanya masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sering mendengar cerita ketika Nabi Muhammad berdakwah, yang dilempari batu itu di mana itu? Di Thaif. Karena waktu itu Nabi Muhammad di Mekah berdakwah, banyak yang memusuhi, bahkan Nabi Muhammad nyaris hendak dibunuh. Maka Nabi Muhammad keluar hendak ikhtiar berdakwah ke tempat lain, dan kebetulan waktu itu yang menjadi teman atau pengawal Nabi Muhammad adalah Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Harisah. Maka masuk ke Thaif, tapi sebelum Nabi Muhammad masuk ke Thaif, ini sudah ada provokator, penfitnahan yang tujuannya memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah yang jadi provokator itu malah kepala desanya, kepala sukunya atau pak lurahnya begitu. Kalau sini kan bukan provokator pak lurah, bukan ya? Yang jadi provokator malah pak lurahnya. Dikatakan namanya Ibnu Abdul Yalil atau Abdul Yalil, ini kepala sukunya Bani Thaif. Ini langsung ngomong, mengontak, mengumpulkan keluarganya supaya kalau ada namanya Muhammad masuk kampung ini, jangan kita beri masuk, kita lempari batu saja. Ini sudah ada provokator-provokator zaman dulu, apalagi sekarang banyak provokasi ini. Provokatornya banyak, di antara tiga orang juga provokator ini. Terang-terangan saja. Provokator sudah masuk. Ini bahaya, makanya mudah-mudahan kita selamat dari provokasi, dari fitnahan. Amin ya Rabbal. Akhir zaman ini yang ditakutkan Nabi ini caci maki dan fitnah. Ada gak sih? Oh Masya Allah, caci maki dan fitnah ini luar biasa. Ada yang tanya, ya Rasul, ma'akhofu ma'takhof,
alaiya. Ya Rasulullah, apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan dengan dirimu? Kata Nabi Muhammad, dijawab, saya paling takut dia memberikan isyarat dikeluarkan lidahnya. Ah ini, mulut ini paling bahayanya. Anda bisa selamat, gak selamat dari mulut Anda. Kadang-kadang, mohon maaf, orang ditempiling bukan karena dia nempiling orang. Kenapa? Karena mulutnya gak bagus. Kenapa kamu tempiling? Mulutnya brengsek, bib. Kenapa kamu tendang? Dia sudah memprovokasi saya. Jadi bahaya ini. Jadi Abdul Yail sudah mengontak semua penduduk untuk melempari batu Nabi Muhammad. Saya katakan tadi, al-jannah mahu balas, surga tidak gratis, dan harus mengorbankan jiwa demi cinta Nabi Muhammad. Apanya? Jiwanya, raganya, hartanya, hanya untuk Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung hadirin, ketika masuk Nabi Muhammad di Thaif, langsung Pak, seketika juga langsung dihujani batu. Dihujani batu. Dan bagaimana Zaid bin Harithah? Cinta dengan Muhammad. Zaid bin Harithah memposisikan dirinya dari mana arah batu datang, dia menjadi tameng Nabi Muhammad. Batu dari depan, dia tamengkan ke badannya, ke kepalanya, ke dadanya. Batu dari belakang, mundur Zaid ke belakang. Batu dari kanan, dari kiri, dari mana saja, Zaid bin Harithah memposisikan dirinya melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Zaid sampai begitu? Karena Zaid tahu al-jannah mahu balas, surga tidak gratis. Bahkan dikatakan dalam sejarah, laqad sujja ala ra'sihi sijjaja. Kepala ini buncur, apa buncur ya? Keluar darah. Berdarah-darah Zaid itu. Bahkan kalau Anda kenal dengan Zaid, keluar dari Thaif, mungkin yang kenal Zaid tidak mengenali Zaid lagi. Kenapa? Saking parahnya apa, wajah dan tubuhnya dihantam badu dari mana-mana. Terus Nabi Muhammad, laqad sujja ala ra'si sijaja hatta nadaba na'lahu bidima. Sandal Nabi Muhammad itu seperti disemir warna merah, padahal Nabi Muhammad gak pernah pakai sandal disemir. Kenapa? Meskipun dilindungi Zaid, tetap Nabi Muhammad tembus kena batu sehingga berdarah-darah. Maka Zaid mengajak keluar Nabi Muhammad. Ya sudah Rasul, kayaknya kita gak diterima ini. Dikeluarkan Nabi berdua, ya Pak, sejenak meninggalkan Thaif. Apa pahalanya Zaid sampai berkorban begitu? Apakah cuman dibalas surga atau biasa saja, atau dapat hadiah dari Muhammad karena telah melindungi? Tidak. Pengorbanan Zaid dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kwitansi yang kontan. Kenapa? Setelah peristiwa Thaif tidak lama, Nabi Muhammad hendak dihibur Allah dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dapat kesempatan jalan-jalan ke surga. Jalan-jalan? Tahu surga? Oh, luar biasa surga ini, Bu. Iya, Bu. Anda di surga enggak perlu ibadah lagi, Bu. Enggak perlu sholawat, enggak perlu datang majelis lagi. Anda ini di surga makan, ya, minum, tidur. Tidurnya bukan tidur-tidur, Bu. Tidur dengan istri, dengan suami. Itu saja, enggak merem-merem Anda. Semakin banyak makan, semakin Anda keluar keringat, bau kasturi lagi, Bu. Ini surga, Bu. Bapak juga begitu, Pak. Anda, mohon maaf, tugas Anda cuma jima saja, Pak. Bersetubuh dengan wanita. Anda, laki-laki ini, mudah-mudahan kaum laki-laki ini akan mendapatkan bidadari, 33 bidadari. Ada yang mengatakan 70 bidadari. Ya. Yeah. Laki-laki ini, Pak. Jadi enggak mau, enggak berani kawin lagi, enggak usah kawin lagi dah. Iya, nanti dapat bidadari, 33 bidadari. Aduh, Beb, banyak benar, Beb. Satu di dunia aja pinggang ini enggak kuat. Tuh, jangan ukuran dunia. Kalau dunia pakai pil kita, pakai obat-obatan supaya kuat. Saya katakan tadi, surga makan ini tambah kuat kita.
Dan mohon maaf, di surga tidak ada WC umum, toilet umum enggak ada. Enggak ada keluar kotoran kita kencing atau buang air besar, mohon maaf tidak ada. Bersih semuanya kita. Umur kita 28 masih sehat-sehatnya, masih cakep-cakepnya, masih ganteng-gantengnya. Tapi enggak gratis ini. Enggak gratis. Zaid bin Harisa ini mengetahui bahwa berkorban untuk Nabi adalah pahalanya surganya Allah. Maka saya katakan Zaid bin Harisa dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj berkesempatan masuk surga, dibuka pintu surga, para bidadari sudah berdandan menunggu Nabi, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersolek semuanya, dandan. Kenapa? Karena mereka tahu surga ini ada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disambut oleh bidadari, Pak. Nabi Muhammad masuk lalu memandang para bidadari yang cantik-cantik ini. Seperti saya pandang ibu-ibu ini cantik-cantik begini. Tapi sudah kawin semua ibu ya. Janda enggak ada janda? Banyak. Second class. Iya. Ini mau kawin lagi, berani enggak? Oke, garing. Juga garing gitu. Udah jangan, jangan terusin sudah. Serius, serius, serius. Tinggal sedikit ini ya, kita selesaikan. Lalu Nabi Muhammad memandang bidadari yang cantik, ada satu paling cantik waktu itu. Wah, luar biasa. Cantik benar. Masya Allah. Nabi memandang lalu mendekati. Ditanya oleh Nabi, "Liman anti ya jariyah? Kamu dandan seperti ini buat siapa, wahai bidadari? Dandan kamu kayak gini cantiknya luar biasa. Untuk siapa?" Apa kata bidadari? "Ana li Zaid ibni Harisa." Saya untuk Zaid bin Harisa. Waktu itu Zaid masih hidup, sehat di Mekah, sudah punya istri bidadari di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, malah kalau kita heran sekarang sudah mati 10 tahun, 5 tahun masih bingung cari bidadarinya. Enggak ketemu bidadarinya ini. "Ana li Zaid ibni Harisa." Saya adalah istrinya Zaid bin Harisa. Padahal Zaid masih hidup, punya istri di surga. Maka dikatakan 1000% bahwa Zaid akan masuk surga. Dibayar kontan. Dan ini jelas di dalam Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah, "Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah membayar kontan kepada setiap manusia yang beriman, yang berkorban baik badannya, raganya, bahkan sampai nyawanya, hartanya, maka bi anna lahumul jannah, Allah akan berikan surga. Jadi istilahnya, Pak, Bu, kalau kita berkorban untuk Nabi Muhammad, berkorban kepada Allah, dipastikan Allah akan membayar kontan kita. Maka dari itu, kalau urusan yang lain, mohon maaf, urusan yang lain, untuk satu urusan dunia, enggak usah kenceng-kenceng, kita biasa-biasa saja. Tapi kalau untuk urusan Allah, untuk Nabi Muhammad, Anda korbankan semua, nyawa Anda kalau perlu, jiwa Anda, maulidan ini, Pak, luar biasa kan ya. Anda bawa apa dari rumah? Mohon maaf. Hah? Ibu-ibu ini bawa apa, Bu? Untuk Nabi Muhammad, bukan untuk kiai. Bapak-bapak bawa apa, Pak? Lah malah ketawa. Nunggu berkat ya, Pak. Wah repot ini, Pak. Berarti Anda pingin gratis pada surga, enggak gratis. Bukan saya disuruh kiai tadi, tidak. Ya. Kalau acara maulidan ini, ya, Pak, apa yang Anda miliki, ya, bawa ke sini. Yang pintar bawa apa? Bikin roti ibu-ibu ini, bawa roti, Bu. Makanan bawa, bapak-bapak ini, duitnya keluarkan, Pak. Bukan untuk apa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya, Beb, enggak seneng Beb ngasih duit. Saya senengnya merconan, Beb. Beli mercon yang besar Anda. Perbanyak mercon, ledakan di sini. Iya. Tahun depan, Bu, pelajaran kita. Ini enggak, Masya Allah. Jangan nunggu, Bu. Kadang-kadang mohon maaf, masih dimintai, masih repot kita. Padahal nyawa kita, raga kita, harta kita, kalau untuk Nabi Muhammad, bi anna lahumul jannah, Allah akan mengganti surga. Kalau Anda pelit, mana bisa masuk surga?
Anda masih hitung-hitungan mana bisa masuk surga. Ana haramun minal bakhil. Di surga ada tulisan itu, saya haram dimasuki orang bakhil, orang kikir. Meskipun Anda banyak ibadahnya, kalau Anda pelit, susah masuk surga. Kalau ingin selamat di alam barzah, banyak sedekah, banyak keluarkan duit, bantu yatim piatu, bantu fisabilillah, pesantren kita bantu, guru-guru ngaji kita bantu, janda-janda anak yatim yang perlu bantuan, ayo bantu. Bianna lahumul jannah, Allah akan mengganti surga. Maka urusan yang lain pak, biasa-biasa saja pak, urusan pilihan apalagi pilkada, iya, urusan ini bukan ditanya di akhirat pak. Benar, sebagai warga negara yang bagus, yang taat kepada pemerintah, harus ikut, harus nyoblos, jangan nyoblos. Kenapa? Demi kemakmuran negara dan bangsa, harus ikut partisipasi. Tapi jangan karena beda partai, beda pilihan, jadi pecah belah kita. Cuman urusan pilkada, Anda condong sana, condong sini, jadi ribut, kita pecah belah, bahkan satu majelis gak nyapa. Karena apa? Karena beda pilihan. Gak ada untungnya, gak ada manfaatnya. Biasa saja kita, ikut tetap ikut. Jangan gak ikut. Nanti pilkada nyoblos gak kita? Nyoblos. Ya kan? Harus ikut. Apa? Demi kesuksesan kota kita, negara kita. Iya. Tapi itu bukan satu-satunya syarat. Anda gak ditanya di kuburan. Man presiden yuka, man gubernur yuka, waman lurah yuka. Gak ada tanyaan begitu. Gak ada siapa lurahmu? Gak ada. Presidenmu siapa? Gak laku pak. Gak laku. Percuma. Tapi yang ditanya, man rabbuka, waman nabiyuka. Ini jelas. Waman ikhwanuka. Siapa saudaramu? Al-muslimun. Wal-muslimin, wal-muslimat. Ikhwani. Orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ikhwani saudara saya. Jangan pecah belah urusan dunia. Ayo, iya. Dan Nabi Muhammad terakhir, ini pesan Nabi Muhammad. Karena saya ini pesan ngikuti kita ini. Terakhir bu, supaya kita yakin Nabi Muhammad ini mengatakan di hadis Bukhari, kata Nabi Muhammad, nusirtu birobbi masiratu sahrin. Umatku ini diberi keistimewaan oleh Allah, ditakuti musuh dari jarak sebulan. Ini Nabi Muhammad, karena kemuliaan Nabi Muhammad maka kita mulia. Musuh misalkan di Amerika jarak sebulan mendengar di sini umat Islam takut. Tapi kenyataannya di mana sekarang, Beb? Sekarang kebalik, nyawa kita murah, harta kita diambil. Lihat bagaimana orang-orang di Palestina dibunuh oleh orang kafir. Kenapa mereka tidak takut dengan umat Islam? Mereka tidak gentar lagi pada Nabi Muhammad, nusir subirobi masiratu sahrin, ditakuti dari jarak sebulan. Kenapa? Karena kita bercerai-berai, tidak bersatu. Masalah dunia saja kita enggak saling nyapa, bercerai-berai. Kalau sudah bercerai-berai, kata Nabi Muhammad, kalau umatku tadi ya sudah bertengkar, bertikai hanya untuk urusan dunia, sagotot min ainillah, maka jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Idza tasabat ummati sagotot bi ainillah, kalau umatku ini berantem terus, tukaran terus, maka mereka jauh dari pandangan Allah. Kalau sudah jauh dari pandangan Allah, naudzubillah, doa kita gak bisa didengar oleh Allah bu. Hajat kita belum tentu dikabulkan. Kenapa? Kita pecah belah antara umat. Ayo bersatu lagi. Ini kalau lihat di mana, di medsos, ya luar biasa, provokasi, saling fitnah, dan yang difitnah ulama lagi, para kiai, para habaib dihantamkan, diadu. Ada nggak ini? Ini akhir zaman. Hati-hati. Sudah jangan ikuti medsos-medsos begitu. Jangan Anda ikutin, Anda lihat laka komentar lagi. Kita enggak ngerti-ngerti komentar. Tangan Anda akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Mulut Anda akan ditanya nanti. Anda enggak ngerti ini urusan. Maka kalau ada yang pecah belah begitu, enggak usah ditonton, enggak usah diikuti.
Karena sudah ada pesan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui akhir zaman ini sudah diketahui. Siror umati, sebejat-bejat umatku. Nabi Muhammad mengatakan begitu. Serusak-rusak umatku. Apa itu? Siapa orang itu yang dikatakan bejat oleh Nabi Muhammad? Ayyusauna bin Namimah. Orang yang selalu jadi provokator. Ada enggak? Ini bejatnya umat Nabi Muhammad. Enggak usah ikut itu. Iya, saya kalau lihat di mana? Medsos itu takut saya, karena terlalu berani manusia ini mencaci ulama, mencaci kiai, mencaci habaib. Terus apa? Apakah anda ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini dianggap orang yang paling bejat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyusauna bin Namimah, selalu menjelek-jelekkan seseorang. Kita enggak ngerti siapa yang kita jelekkan. Jangan-jangan orang soleh, jangan-jangan orang yang dikasih Allah, jangan-jangan orang yang dipredikati wali oleh Allah. Bahaya anda. Apalagi au mufarriquna bainal ahibba, orang yang memecah belah kaum ketika kaum itu saling mencintai. Kita ini lagi saling mencintai, seseorang masuk jadi pecah belah kita, berantakan kita, cerebrai. Maka di situ ini dia katakan orang yang mecah belah keadaan orang yang lagi bercinta, ya, orang lagi cinta, lagi sayang-sayangan, ini kampung ini adem ayem, enggak ada pertengkaran, lalu satu masuk orang memecah belah kampung ini adalah orang yang paling bejat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Albauna lil bara'il adat. Dan yang terakhir, orang yang bejat itu yang menghancurkan nama baik seseorang. Sekarang ini pak, orang jadi baik menurut medsos. Menurut? Oh ini orang soleh, beb. Padahal bajingan orangnya, mohon maaf. Kenapa? Komentar di medsos. Ini orang soleh ini, misalkan ada orang baik, bisa jatuh. Karena apa? Karena medsos. Hati-hati, ini dianggap bejat-bejatnya orang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenyataan zaman akhir ini saya lihat medsos luar biasa, caci maki di antara kita, pecah belah, menghancurkan nama baik seseorang, harga diri seseorang, padahal menghancurkan diri, menghancurkan nama baik orang adalah hukumnya haram. Orang muslim itu haram darahnya, haram untuk membunuh, haram hartanya dimiliki, apalagi nama baiknya dihancurkan. Gak boleh pak. Ayo melalui momen maulid ini, ayo sudah gak usah ikut-ikut begitu, cari yang cinta damai. Kalau ada majelis, mohon maaf, majelis yang ngajak kita ribut, yang ngajak pecah belah, keluar dari majelis itu. Mau siapa, mau habib kah, mau kiai, yang ngajak pecah belah, tinggalkan majelis itu. Kenapa? Kalau kita ikut majelis, pulang kita hati kita enggak karu-karuan, hati kita tegang. Cari majelis di mana mengajak umat untuk saling menyayangi, untuk lebih dekat dengan Allah, untuk dengan Nabi Muhammad. Ini majelis yang benar. Kalau majelis ngajak ribut, fulan, seorang ulama mengatakan itu manusia rusak, jangan kamu dekati, itu pembohong, anda keluar dari majelis pak. Majelis ini pak tidak ada pak saling menjelekkan pak. Yang jelek pun di sini kita hargai pak, supaya apa? Supaya jadi orang baik. Ya, kelihatannya udah lemas nih. Aduh ya Allah. Ya udahlah. Jam berapa? Saya pikir 8:30. Ini tidak ngomong sih. Ya sudah. Ya bu, ya tinggalkan. Jangan ikut medsos macam-macam. Ya. Cari, kalau boleh kita pegang HP, cari pengajian, ulama-ulama yang ngajak kita tambah taat, tambah ngerti syariat Islam, ini kita cari, tambah mencintai seseorang, ngajak rukun, saling apa menghargai, saling menghormati. Hakada, inilah pengajian yang bagus, ajakan yang bagus, seruan yang bagus, dakwah yang benar, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad gak ngajari kita mencaci, bahkan melaknat pun belum pernah Nabi Muhammad. Ma bu istula anan wala sababan kata Nabi Muhammad. Saya diutus bukan untuk melaknat atau mencaci seseorang. Gak ada pak. Kalau sekarang ulama mencaci itu bukan warasatul anbiya. Itu ulama gak benar pak. Saya gak nyebut satu orang, pokoknya kalau anda lihat ulama tadi ngecak perpecahan, tinggalkan majelis mereka. Ayo datangi majelis-majelis ulama yang ngajak adem, ya, tambah seneng kita,
ya duduk pulang dengan tenang. Nah ini kita ikuti hadirin, ya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah kemuliaan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita yang telah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dan hapus semua dosanya, diangkat setinggi-tingginya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan kiai kita, guru kita, Kiai Zuhaini Dahlan berserta keluarganya, keluarga besarnya, dan semoga juga para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, para guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan jasmaninya, dan insya Allah mereka semuanya akan menjadikan kemanfaatan bagi kita, menjadikan keberkahan bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan dengan berkahnya majlis ini, mudah-mudahan Allah sehatkan tubuh kita, Allah panjangkan umur kita, Allah bahagiakan hati kita, Allah luaskan rezeki kita yang banyak, yang manfaat, yang berkah bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis ini membuahkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat apapun, cita-cita apapun malam hari ini didengar oleh Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan semuanya di antara kita yang hadir maupun yang tidak hadir, kaum muslimin wal muslimat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ya Rabb, kami memohon kepada Allah, kita memohon kepada Allah, sujud kepada Allah, memohon ridha rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Dan insya Allah kita masuk surga bersama orang tua kita, ayah ibu kita, guru-guru kita, para masai kita, para kiai kita, para habaib kita, dengan para tabiin, para sahabat Nabi, dan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma fir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma jal jam'ana hadha jamal marhuma wa tafarrugan bihi tafarrugan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'ana sakian wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khairal khalqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ini yang bisa saya sampaikan, ada salah dan kesalahan kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.